بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، فخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para asatidah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullahi jami'an, kita kembali di kesempatan yang sangat berbahagia ini, di satu sisi, dan di sisi yang lain kita juga berada di dalam kesempatan yang kita tidak boleh hanya terus-menerus larut menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada. Kita kembali selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hakikat jalannya orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah nikmat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua kecuali selalu mengingatkan tentang perjalanan kita. Perjalanan kita menjadi hamba-hamba Allah yang hakikat kita mensyukuri nikmat adalah perjalanan kita untuk bagaimana mensikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ketika membicarakan masalah nikmat, bukan Allah Azza wa Jalla menasihatkan kepada manusia, ada orang yang Allah Azza wa Jalla beri nikmat atau ada orang yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan nikmat. Bukan seperti ini Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada semua hambanya. Karena tidak ada satupun dari hambanya kecuali Allah Azza wa Jalla selalu memberikan nikmat. Tidak ada satupun hamba-hamba hidup di dunia ini terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasihat yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, la in syakartum au wala in kafartum. Nasihat yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, la in syakartum, jika kalian bersyukur. Kemudian nasihat yang kedua adalah wala in kafartum, jika kalian kufur. Maka peringatan demi peringatan yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, peringatan demi peringatan yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan peringatan untuk membicarakan
kita ini diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Hakikat daripada peringatan adalah kembali kepada jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berbahagia? Karena kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah memiliki nikmat yang sesungguhnya. Tatkala Allah Azza wa Jalla memberi nikmat kepada kita, sebagaimana kesempatan yang mubarakah ini, Allah kumpulkan kita di dalam puncaknya nikmat yang muqayyadah, nikmat yang dibataskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang tertentu. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Tetapi tidaklah Allah memberi din, memberi agama, memberi nikmat hidayah kecuali orang yang Allah cintai. Ini kebahagiaan kita kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan ini bukan Allah Azza wa Jalla mengajari kita untuk kita larut tenggelam di dalam sisi bahwasanya kita adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan hidayah, dengan agama. Kemudian kita larut merasa puas dengan suar-suar, gambar-gambar nikmat yang kita dapat dari agama. Justru kenikmatan yang hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, kegembiraan kita adalah mengiringi sangat takutnya kita. Karena kita diberi oleh Allah, dipilih oleh Allah di zaman diberi nikmat ini adalah zamanul fitnah. Zaman fitnah. Zaman yang sebagaimana telah banyak diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Nikmat agama bukan nikmat yang nyaman. Pagi hari orang itu beriman, sore hari dia telah menjadi kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah kauniyah, fenomena yang Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi kita nasihatkan kepada kita. Maka nasihat yang paling besar bagi kita adalah justru bagaimana kita selalu membetulkan jalan kita di dalam mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana secara umum Allah Azza wa Jalla menasihati kepada kita semua, wa'tasimu bihablillah. Kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memegang teguh talinya Allah, nikmat Allah berupa din, berupa al-haq, berupa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini makna nasihat yang harus selalu terus menerus kita ingatkan di antara kita. Seorang penyair Arab telah menasihatkan, tarjun najata walam tasluk masalikahu, inna safinata la tajri fil yabas. Kalian semua menginginkan keselamatan. Semua makhluk Allah Azza wa Jalla pasti ingin selamat, ingin meraih kemenangan, ingin meraih kebahagiaan. Nikmat ini adalah nikmat yang muwafaqah, nikmat yang disepakati oleh semua hamba. Hatta al-Imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan, hatta al-khayawanat wa hatta an-nabat, sampai pun binatang ternak, sampai pun tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah, mereka ini sepakat di atas nikmat ini. Tarjum najah. Kita semuanya ingin keselamatan, ingin kenikmatan. Kesepakatan kita di atas keinginan kita menjadi hamba yang selamat, ini bukan hakikat nikmat yang sebenarnya.
Ini bukan hakikat nikmat yang sebenarnya kita telah meraih nikmat. Karena kesepakatan kepentingan kita, kesepakatan kita di dalam hati-hati kita menginginkan menjadi orang selamat, ini pada dasarnya adalah nikmatul fitrah. Nikmat yang merupakan bawaan secara ijmal, secara global. Secara global semua hamba-hamba Allah sepakat mereka adalah orang-orang yang ingin selamat. Karena itu dinasihatkan di dalam syair ini, tarjun najata. Ketika kita semuanya, kalian semua menginginkan keselamatan, bukan diukur dari keinginan, tapi diukur dari jalan. Ketika kenyataannya walam tasluk masalikahu, ketika kenyataannya kita adalah orang-orang yang tidak menempuh jalannya, maka sebagaimana seorang penyair memberikan perumpamaan, inna safinata la tajri fil yabasi, kapal itu tidak pernah bisa berlayar di tanah yang kering yang tidak ada airnya, walaupun orangnya ingin berlayar di atas kapal. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah Allah azza wa jalla mengingatkan, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menjawab yuhibbukumullah. Enggak. Syaikh Shalih bin Abdulaziz Al-Utsaimin ketika menerangkan ayat ini, jawaban Allah bukan setelah tuhibbunallah. Bukan setelah iddia dakwahan bahwasanya kita adalah orang yang cinta kepada Allah. Ini bukan jawaban. Jawaban yang diberikan oleh Allah yuhibbukumullah bukan setelah ayat in kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah, bukan seperti ini. Tapi jawabannya adalah setelah fattabi'uni. Jawabannya adalah setelah ayat fattabi'uni. Ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ada jawaban yuhibbukumullah. Maka para ulama kita menasihatkan, hakikat daripada makna kita kembali kepada Allah adalah kembali kepada islahut thariq. Kembali kepada bagaimana kita selalu membetulkan jalan. Bagaimana kita selalu melihat perjalanan kita, bukan melihat pengakuan kita. Bukan melihat dakwah kita. Bukan melihat anggapan-anggapan kita. Dan demikian pula Allah azza wa jalla mengajari kita semua, sebagaimana di hari-hari kita selalu minta kepada Allah. Permintaan ini juga diminta oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diminta oleh generasi kaum muslimin sejak dari dulu sampai hari ini. Kenyataannya nasib manusia tidak sama. Kita selalu meminta kepada Allah azza wa jalla, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta kepada Allah. Dan ini adalah permintaan wajib yang kita selalu diperintah oleh Allah untuk berdoa dengan doa yang seperti ini. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dengan doa ini. Hari ini kita juga berdoa. Para salafus salih radhiyallahu anhu, mereka juga berdoa. Tapi lihat wakil kenyataan. Allah azza wa jalla memberikan kepada mereka tidak sebagaimana memberikan kepada kita. Allah memberikan kepada orang-orang tertentu tidak sebagaimana yang lain. Apa yang menjadi masalah? Bukankah sama-sama berdoa?
Yang menjadi masalah adalah sikap kita di dalam berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Sikap kita ketika kita minta kepada Allah Azza Wajalla, apa yang kita minta? Maka ayat doa yang kita baca ini sebenarnya sudah diberikan kaidah oleh Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Azza Wajalla memberikan tafsir, tafsir yang merupakan kaidah bagaimana kita merealisasikan doa kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan siratal ladina an'amta, supaya kita ketika minta kepada Allah punya jalan sebagaimana jalannya orang yang ditolong oleh Allah, diberi nikmat, yaitu kembali kepada jalannya siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau Allah beri nikmat kepada mereka. Kita minta kepada Allah, Allah memberikan kaidah agar kita mempunyai jalan yang benar di dalam meminta hidayah. Jalan yang disebut oleh Allah secara khusus, karena itu hakikat dari semua masalah adalah ma'rifatut tariq, kemudian salakat tariq. Hakikat daripada bimbingan agama kita adalah membimbing kita untuk mengenal jalannya Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kita menempuh jalannya Allah Azza wa Jalla. Itu yang benar. Dan karena itu Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Allah sebutkan siapa orang-orang yang kita harus ikuti jalannya, yang mereka ini adalah di atas siratan mustaqim. Allah menyebut minan nabiyyin. Kita disuruh mengikuti jalannya para nabi. Wasiddiqin, mengikuti jalannya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang agama mereka, din mereka adalah benar. Wasyuhada, mengikuti jalannya orang-orang yang hidupnya dengan agama berjuang di jalan Allah Rabbul Alamin, syahid di jalan Allah. Wassalihin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang salih. Kemudian Allah Azza wa Jalla menasihatkan supaya kita tidak mencampur aduk jalan mereka dengan jalannya orang-orang yang munharif, orang-orang yang menyimpang. Jalannya orang-orang yang al-maghdubi alaihim waladhalin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Hakikat kita melihat agama kita harus kita selalu melihat di sini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah menasihatkan, "Faman kana min ahli sa'adah fayuyassar amala ahli sa'adah." Siapa yang dia termasuk orang-orang yang golongannya orang-orang berbahagia, golongannya orang-orang yang selamat, maka yang dibicarakan oleh Nabi, fayuyassar, dia dimudahkan, ditempuhkan oleh Allah amala ahli sa'adah, karyanya, jalannya, amalnya orang-orang yang berbahagia. Wa man kana min ahli syaqawah, dan siapa yang termasuk golongan orang-orang yang sengsara, golongan orang-orang yang menderita, golongan orang-orang yang mereka akan hancur, fayuyassar amala ahli syaqawah, yang dilihat adalah perjalanan dia, amal dia, karya siapa yang dia lakukan, jalannya siapa yang dia tempuh. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, fitnah zaman yang terus menerus menerjang kehidupan iman, menerjang kehidupan Islam, lambat laun melemahkan cara kita melihat nikmat agama, lambat laun menjadikan kita tidak bisa kembali melihat bagaimana nikmat agama kita. Kita cenderung menjadi orang-orang yang menikmati agama dalam pemahaman-pemahaman yang tidak sebagaimana ditafsirkan oleh Allah Rabbul Alam. Kita cenderung dengan fitnah-fitnah yang terus datang kepada kita, yang sebagaimana fitnah ini dari awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, memadorotkan nikmat agama.
bukan menjadikan kita yang kaya jadi miskin, yang sehat kemudian jadi sakit, masuk rumah sakit, yang tadinya orang-orang pejabat kemudian jadi orang jelata. Bukan ini persoalan yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ayyamal fitan, hari-hari fitnah adalah hari-hari hancurnya nikmat agama yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pagi hari mukmin, sore hari kufur. Sore hari mukmin, pagi hari kufur. Syaikh Ali bin Hasan di dalam mukadimah beliau dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah, yaitu syarah Aqidah Wasitiyah, beliau menerangkan bencana nikmat agama yang terjadi di akhir zaman. Disyaratkan di mukadimah kitab ini, di mana bencana fitnah ini telah membalikkan nikmat agama, telah menjadikan irtadda ala sudurihim, telah menjadikan bencana agama itu murtad di dalam dada-dada mereka, telah membalik makna iman menjadi makna munafik. Dan ini bencana iman, bencana agama yang ada di akhir-akhir zaman fitnah sebagaimana sekarang. Dan nasihat yang harus kita selalu kembalikan, ayol ikhwan wa afatiddin rahimani wa rahmatullah, adalah kita harus kembali melihat jalan kita, kembali melihat pangkal kita untuk melihat perjalanan agama kita. Maka salah seorang ulama kita, Syekh Abdul Salam bin Barjas, beliau pernah menyampaikan dalam sebuah muhadarah beliau, mengembalikan apa yang sebenarnya harus kita kembalikan, hajat kita, kita kepada agama sekarang ini. Hajat kita sekarang ini kepada nikmat din. Hajatun nas ilal ulama. Kebutuhan kita kepada agama di akhir zaman ini adalah butuh membenarkan jalan. Hakikat kebutuhan kita membenarkan jalan adalah kembali kepada hajat kita kepada para pembawa ilmu yang benar. Hajat kita kepada para miftahus sa'adah, para pembuka kebahagiaan, orang-orang yang Allah jadikan sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan nikmat din, untuk mendapatkan nikmat agama. Secara dohir, nikmat pembawa agama bukan tidak ada. Bukan suatu zaman kosong sama sekali, tidak ada. Karena zaman fatrah, setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi zaman fatrah mutlak, gak ada lagi. Zaman fatrah yang terjadi di seluruh dunia, tidak adanya pembawa kebenaran, pemberi peringatan kebenaran, setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak terjadi kembali. Tapi yang terjadi adalah fatrah muqayyadah. Yang terjadi adalah zaman kosongnya nikmat adanya pembawa agama secara terbatas, di mana di satu tempat Allah berikan nikmat ini kepada hambanya, di tempat yang lain Allah tidak berikan nikmat ini kepada hambanya. Itu yang terjadi. Maka hal ini adalah kembali kepada kita semua. Kalau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, la tazalu ta'ifatun min ummati dahirina 'alal haq, terus menerus selalu ada dari umatku dahirina 'alal haq, yang terus menerus mendohirkan, menampakkan kebenaran. Kalau Rasul kita memberikan nasihat seperti ini, bukan kemudian kita bingung, kita bangga setiap hari kita kelilingkan hadis ini kemana-mana, bahwasanya kita adalah golongan yang selamat karena kita bisa membaca hadis ini. Bukan. Yang jadi persoalan, ta'ifatun dohirina alal haq yabqa fi makanin muayyan, di tempat yang telah Allah kehendaki, ditentukan oleh Allah. Yang jadi persoalan, apakah kita dapat nikmat ini?
apakah kita dapat hakikat nikmat adanya orang-orang yang dhahirina alal haq, kemudian kita mendapati nikmat wasilah ini. Karena seringkali banyak manusia salah paham, sehingga beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab yang sangat kecil secara khusus tentang nasihat ini, Al-Wasithah Bainal Haq Wal Khalq. Karena banyak manusia gagal mendapatkan hakikat jalan, gagal hakikat dia mendapatkan nikmat ketika Allah Azza wa Jalla berikan jalan kepada mereka, bahwasanya untuk mereka mendapatkan nikmat din, nikmat iman, di sana ada wasithah, ada perantara. Tetapi kebanyakan manusia mereka telah salah mendapati, tidak mendapatkan nikmat adanya perantara ini menjadi kebaikan. Para anbiya adalah wasait, perantara. Para pewaris, para nabi, para ulama juga perantara. Tapi betapa banyak di tengah-tengah mereka ada nabi, mereka gagal mendapatkan nikmat hidayah. Berapa banyak di tengah-tengah mereka ada pewaris nabi, mereka gagal mendapatkan nikmat hidayah. Dan ini ukuran yang dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengkaitkan dicabutnya nikmat agama, diangkatnya nikmat agama, ketika Allah Azza wa Jalla, ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan diangkatnya nikmat agama adalah biqabdil ulama, dicabutnya para pembawa agama, diambilnya para ulama. Maka kita kembali, ketika mengambil peringatan masalah ini, kita harus kembali memahami hakikat nikmat yang agung dengan nikmat hidayah kita, yaitu nikmat di mana kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan wasilah nikmat iman kita dari para pembawanya. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dengan nikmat hidayah. Pertanyaan yang harus kita lihat, apakah nikmat hidayah ini datang serta-merta pada diri kita semua? Kalau bukan, ada pendahulu-pendahulu kita. Kalau bukan, Allah takdirkan ada wasilah-wasilah pendahulu kita yang membawa nikmat hidayah. Kita tidak akan ditolong oleh Allah mendapatkan wasilah ini. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuat memberi nasihat kepada umat, begitu kuat memperingatkan kepada umat, sehingga kalimat terakhir yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada umat, hal balaghtu, bukankah aku sudah sampaikan? Allahumma fashhad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke langit, bersaksi kepada Allah azza wajalla, wahai Allah saksikan, ada nikmatul balagh, nikmat hidayah, adanya pembawa-pembawa kebenaran. Dan ini yang harus diambil faedah dengan benar, yang harus dipahami, ditembo dengan caranya yang benar. Dan ini yang menjadi mukhtalaf bainan nas, persoalan di mana manusia berselisih, bertentangan, mereka menjadi orang-orang yang tidak sepakat adalah terkait dengan menempuh jalan, terkait kepada mengambil turuk, mengambil jalan yang benar kepada Allah Rabbul Alamin. Nikmat bagaimana menempuh jalan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla telah menasihatkan wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Pertentangan manusia, perselisihan manusia adalah terkait dengan masalah jalan, terkait dengan masalah bagaimana dia mengikut, kemana dia mengikuti. Mempertemukan manusia secara akal, secara pemahaman, secara kepentingan, dalam perkara-perkara yang baik, hampir semuanya manusia sepakat. Tapi mempertemukan manusia di dalam persoalan jalan,
di dalam persoalan menempuh, melihat perjalanan dia itu benar apa tidak benar. Inilah persoalan yang manusia terjadi tafawut, terjadi selisih. Karena itulah dikaitkan dengan al-jaza min jinsil amal. Karena pemberian yang Allah SWT berikan kepada manusia adalah kembali kepada amal-amal mereka, kembali kepada karya-karya mereka, kembali kepada jerih payah mereka. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, ketika kaidah secara umum dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabiduna 'alal kitab was sunnah kal-qabidi 'alal jamal. Orang yang memegang kebenaran di atas kitab, di atas sunnah pada hari itu adalah seperti orang yang menggenggam bara api. Sepakat manusia ingin jadi orang baik, ingin jadi orang benar. Tapi kalau sudah dibebani, ya sudah, kalau kamu mau benar, sekarang pegang itu bara api. Bagaimana kira-kira tangan manusia? Sama apa beda? Menggenggam bara api tangan manusia sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Ada yang baru disentuhkan dibuang. Ya kan begitu. Ada yang pegang-pegang agak lama, habis itu aduh gak kuat. Ada yang terus bagaimanapun walaupun sakit. Dan di sini letak ikhtilaf, letak tafawut, letak di mana kita butuh banyak untuk memperhatikan masalah ini sebagaimana nasihat para ulama. Maka kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, sisi yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala ketika mengingatkan nasihat untuk melihat kembali jalan kita yang benar di dalam agama, yaitu mengembalikan hajat kita, kebutuhan kita kepada para pembawa agama, para ulama kita, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sisi yang awal mula dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas sebagai hajatun mulihatun, sebagai sisi kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan jika kita semuanya ingin kembali kepada agama Allah SWT dengan terbimbing, kembali kepada agama Allah SWT mendapatkan nikmat seperti ini, harus kembali seperti ini. Kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang dimana diterangkan oleh beliau hajatun mulihatun, kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat manusia di hari ini, dinasihatkan oleh beliau ka hajatil jismi lil ma walil hawa hatta yabqa wa yastamirru wa hatta yabqa wa yastamirra fi hadhihi al hayah. Beliau menasihatkan kenapa ini kebutuhan yang mendesak. Beliau memberikan perumpamaan dengan bahasa masal, perumpamaan kahajatil jismi lilma, seperti butuhnya jasad kita kepada air. Walil hawa, dan seperti butuhnya jasad kita kepada udara. Bagaimana kebutuhan jasad kita kepada air? Allah jadikan air adalah apa? Kehidupan kita, mati hidupnya kita. Demikian juga hawa, udara. Sisi lain, sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, masal, perumpamaan adalah salah satu sisi bahasa yang sangat berat, yang tidaklah kalimat-kalimat masal disampaikan oleh mutakallim, oleh yang menyampaikan, kecuali adalah dalam persoalan-persoalan yang kabir, persoalan yang besar, persoalan yang baligh. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan salah satu kriteria orang alim yang rabbani, yang mereka adalah rusuh fil ilmi,
mereka punya wadifah, mereka punya kepentingan di dalam memberikan kalimat-kalimat nasihat-nasihat kepada ulama dalam bentuk masal. Di mana letak sisi kepentingannya? Karena masal adalah nasihat yang diserap oleh semua manusia, dari orang awam sampai orang cerdasnya. Kalimat yang sangat tepat ketika ingin memberikan peringatan kepada persoalan yang sangat berat, persoalan yang sangat darurat, persoalan yang sangat penting. Di antara ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan perkataan para ulama adalah menggunakan masal, menggunakan perumpamaan. Dan ini menunjukkan sisi lain ketika beliau Syaikhul Salam memberikan nasihat kepada manusia. Sisi yang diumpamakan oleh beliau adalah butuh kita kepada para ulama, butuh kita kepada para pewaris Nabi. Ini adalah terkait dengan mati hidupnya kita, terkait dengan kita ingin hidup atau kita ingin mati. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Karena kita kembali melihat persoalan yang telah banyak diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bencana yang banyak terjadi kepada iman manusia, bencana yang banyak terjadi menimpa kepada nikmat Islam manusia adalah berubahnya keadaan iman yang ada di hati-hati mereka. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam ayat surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadarahum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hakikat tentang bencana nikmat ini. Kami balik hati-hati mereka, kami balik pandangan-pandangan mereka. Di baliknya hati, di baliknya penglihatan-penglihatan manusia terkait dengan masalah nikmat iman, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagaimana, seperti sebagaimana ketika mereka dulu di awal mula tidaklah orang-orang yang mereka beriman. Wa nadarahum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bencana yang diisyaratkan oleh Allah ketika manusia di balik nikmat iman yang ada di hatinya, di balik cara melihat iman yang ada di dalam hatinya, dibiarkan oleh Allah. Wa nadarahum, kami biarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan-kesesatan mereka ya'mahun, dan mereka dibiarkan oleh Allah bingung. Ayat ini diterangkan oleh beliau Syaikh rahimahullahu taala. Beliau mengambil mafhum mukhalafa daripada ayat ini. Idza lam yu'minu awwala marratin ya'tihim fiha da'i wa taqumu alaihi al-hujjatu nu'aqibuhum bitaqlibil qulub. Bapak ibu yang dirahmati Allah, beliau Syaikh Sa'di ketika menjelaskan ayat yang merupakan peringatan Allah Azza wa Jalla tentang bencana iman, kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullah, idza lam yu'minu awwala marrah, kalau mereka manusia sudah tidak mau mengambil iman sebagaimana awal mula iman itu diajarkan, kalau mereka sudah tidak kembali membangun iman sebagaimana awal mula iman dulu diajarkan, kama lam yu'minu awwala marrah, sebagaimana awal mula ad-da'i, nabi yang berdakwah membawa iman sallallahu alaihi wasallam dulu mengajak, kalau manusia mereka sudah tidak kembali mengambil jalan iman sebagaimana dulu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada jalan iman, dan tidak sebagaimana dulu hujjah tentang iman sampai kepada manusia, maka Allah Azza wa Jalla mengadab manusia dengan membalik hatinya. Allah Azza wa Jalla
mengadab manusia dengan membalik hati-hati mereka di dalam nikmat iman mereka. Dilihat dari faedah yang dinasihatkan oleh beliau, maka bencana yang paling besar menimpa manusia adalah fitnah, di mana mereka tidak kembali belajar iman. Sebagaimana awal mula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil-dalil, sebagaimana ayat-ayat yang Allah azza wa jalla mengajarkan tentang iman. Ini yang menjadi sebab Allah menimpakan musibah agama, taklibil qulub, hati itu dibalik. Kehidupan iman tidak ada realisasinya. Kalau Allah azza wa jalla di dalam surat Al-Hujurat mengingatkan, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalau Allah ketika menyebut nikmat iman yang benar, habbaba ilaikumul iman, Allah jadikan kecintaan kepada kalian kepada iman. Bagaimana kehidupan kita? Punya iman? Cinta kita kepada iman dengan cinta kita kepada selain iman, mana lebih besar? Kita selama ini mengaku mencintai iman dan kita merasa aman. Coba lihat kecintaan kita kepada iman dan kecintaan kita kepada selain iman. Diukur. Baru bisa kita bisa melihat nikmat iman kita. Bukan cuma sekedar melihat, alhamdulillah saya punya iman, saya cinta iman, saya cinta agama. Coba diukur. Allah azza wa jalla ketika menyebutkan kecintaan tentang iman, asyaddu hubban lillah. Ukuran mukmin, ukuran iman harus ada di dalam kehidupan nanti seorang, asyaddu hubban lillah. Sangat cintanya kepada Allah. Melebihi sampai pun cinta kepada diri sendiri. Itu iman yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla. Walakinallaha khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan iman adalah hiasan di hati kita. Hati kita dipenuhi dengan hiasan iman. Kemudian ada dampak, karaha ilaikumul kufra. Allah jadikan kita adalah orang-orang yang benci, marah, tidak suka dengan kekafiran, dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan. Wal fusuqa wal isyan. Kemudian kita tidak suka dengan perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Ini hakikat mana iman? Iman yang kembali kepada aslul iman dan kemudian melahirkan cabang iman. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman, a'laha kalimatul la ilaha illallah. Kemudian sampai melahirkan amalan yang paling rendah pun, imatatul adha anit tariq. Itu hakikat iman. Tapi lihat kita punya iman sekarang ini. Fenomena ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kuatnya fitnah subhat. Kuatnya fitnah di mana hari-hari kita sekarang ini pelan-pelan kita dijauhkan dari cara beriman sebagaimana imannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini kalimat yang sudah jauh-jauh diungkapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang sudah jauh-jauh dinasihatkan oleh Allah azza wajalla. Ketika Allah azza wajalla menasihatkan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka, kalian beriman seperti imannya manusia yang benar, yang baik. Kemudian mereka menolak. Anu'minu kama amanas subah. Waktu sudah masuk Isya, tafadhol, mungkin kita istirahat sebentar untuk adzan. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan memohon taufik kepada Allah azza wajalla, kita lanjutkan kembali mudzakarah di kesempatan yang mubarakah ini. Tadi kita telah mendapatkan nasihat
apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan kejadian musibah yang menimpa nikmat din, nikmat iman, yang hakikatnya ini adalah musibah yang Allah timpakan kepada manusia terkait dengan jalan mereka di dalam menempuh nikmat iman, dan terkait dengan ketika mereka tidak mengambil wasilah nikmat iman yang benar dari para pembawanya. Nikmat iman sebagaimana yang ada dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah. Sebagaimana tadi hadis kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Yang tidak ada jaminan untuk dijaga adalah kembali kepada kita semua. Iman yang hak, sebagaimana kita telah jelaskan, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan ada sampai hari kiamat. Nasnya, teksnya, termasuk pemahamannya dijaga oleh Allah. Bukanlah kebanggaan kita ketika sumber iman Al-Quran masih ada, kita berbangga cukup. Bukanlah kebanggaan kita ketika sumber iman dari hadis-hadis Nabi ada, kita cukup. Demikian juga ketika kita para ulama yang menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang kitab Allah, menjelaskan tentang sunnah Nabi, pemahamannya yang benar masih ada, dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Bukan itu sebuah kebanggaan kita. Kita harus selalu melihat perjalanan kita sebagaimana tadi Allah Azza wa Jal sebutkan. Beliau Syekh Sa'di ketika ini menjelaskan lebih lanjut, wa hadza min adlillah. Salah satu sunnah kauniyah yang harus kita pahami agar kita tidak selalu melihat sekedar kita melihat adanya makna, sekedar kita melihat adanya nama, tetapi kita tidak selalu memperhatikan jalan-jalan kita. Kita telah banyak dibuktikan oleh Allah, kitab Allah masih ada, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, bahkan kitab-kitab para ulama juga masih ada. Syekh Saleh Al-Fauzan bahkan menasihatkan, kita hari ini butuh kepada din, butuh kepada agama, butuh kepada para pelakunya. Al-Quran ada, sunnah Nabi ada, wa kutubul ulama mawjudah, ada, lakin firrusuh, cuma ada di perpustakaan. Kita sekarang adalah butuh kepada rijal, butuh kepada orang-orang yang mereka antara Al-Quran, antara sunnah Nabi, antara kita para ulama ada pada diri mereka. Dan ini cara kita melihat nikmat ini. Bukan kita melihat nikmat dengan sekarang ini masih ada Al-Quran di masjid-masjid. Bukan sekarang kita melihat masih ada ustadz-ustadz di tengah-tengah kita, bukan cuma sekedar itu. Sehingga kita akan melihat balasan-balasan yang Allah berikan, Allah timpakan kepada kita. Bagaimana kita masih punya Al-Quran, kita masih punya sunnah, kita masih punya kitab para ulama, bagaimana nasib kita? Apakah kita mendapatkan nasib sebagaimana mereka diberi oleh Allah nasib? Jika tidak, maka ini menjadi perhatian yang penting bagi kita. Karena yang terjadi di dalam kita adalah antara fadlullah dan adlullah. Para anbiya, para pewaris Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang benar kemudian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mereka mendapatkan fadlullah. Kemudian ketika kita melihat kita juga ada Al-Quran, ada sunnah, ada pengajaran iman, ada kitab ulama, kok nasib kita nasib yang tidak sebagian yang diberikan oleh mereka. Kita harus lihat, ini adalah adlullah, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keadilan ini kita harus banyak muhasabah, banyak memeriksa diri kita. Dan ini adalah hikmah yang harus kita baca, yang harus kita selalu cermati tentang perjalanan kita yang seperti ini. Kenapa? Fa innahumul ladina janau ala anfusihi. Karena hakikat apa yang kita raih,
apa yang manusia raih pada hari ini itu adalah karya-karya mereka sendiri. Itu adalah amal-amal mereka sendiri. Allah tidak memberi kecuali dengan sebagaimana yang ada pada mereka. Wa fatahalahumul bab. Allah buka pintu hidayah, pintu rahmat tidak pernah tertutup. Fatahalahumul bab. Falam yadkhulu. Tapi lihat, banyak manusia tidak mau masuk. Ada ulama, berapa yang duduk di majelis ulama thalabul ilmi? Ada ustaz, berapa yang duduk di sampingnya ustaz kemudian mengambil ilmunya ustaz? Berapa? Dibuka pintu. Dibukakan pintu oleh Allah, majelis ilmu dibuka. Ada ahlul ilm di tengah-tengah mereka. Ada orang-orang yang siang malam mau mengajarkan ilmunya Allah dibuka oleh Allah, tapi mereka tidak masuk. Makanya kadang-kadang kalau ada seorang penuntut ilmu, ada orang yang mereka belajar, mengaji, mengambil agama, kemudian mereka tidak ditolong oleh Allah, seringkali mereka mengatakan, loh ini ustadznya ini yang salah ini, mereka tidak tekun ngajarin kita, mereka tidak begini, mereka tidak begini. Allah memberikan keadilan sesuai dengan amal kita. Berapa yang kita mau duduk menuntut ilmu siang malam kepada orang alim, mau ditarbiyah, mau dinasehati, mau dibimbing, mau disuruh, mengambil waktu-waktu mereka yang paling besar adalah untuk ilmu Allah, bukan untuk dunia mereka. Berapa? Dibuka pintu oleh Allah, falam yadkhulu wa bayyana lahum at-tariq, dijelaskan kepada mereka jalannya Allah, diterangkan begini, harus kembali kepada ilmu begini, nuntut ilmu harus begini, dijelaskan pada mereka. Bayyana lahum at-tariq falam yasluku, tapi tidak mau menempuh, tidak mau mengikuti, tidak mau melalui. Fa ba'da dzalika idza kharamu at-taufiq, kemudian setelah itu ketika mereka adalah idza khurimu at-taufiq, ketika mereka telah diharamkan taufik, kana munasiban li ahwalihim, maka ini adalah pantas bagi keadaan mereka. Fenomena seperti ini kaum muslimin. Fenomena yang sekarang ini banyak terjadi. Banyak orang-orang yang mereka ingin baik tapi tidak sepakat disuruh menempuh jalannya yang baik. Coba lihat sekarang. Kalau orang mau ngaji, mau menuntut ilmu, apalagi orang awam. Sekarang penuntut ilmu mau menuntut ilmu kepada orang alim, apa pertanyaannya? Yang ditanyakan, pondoknya namanya apa, gedungnya berapa, kalau mondok ngaji di situ berapa tahun bisa selesai, kalau diberitahu kamu belajar ilmunya ulama di sini harus 10 tahun misalnya. Ustaz, bisa enggak diringkas? Bisa gak diringkas jadi 1 tahun atau 1.5 tahun? Coba lihat, tanpa kita sadari kita ini sudah pelan-pelan untuk ingin jadi Abu Bakar dengan caranya orang kafir. Kita ingin cari jalan yang paling gampang tapi ingin mendapatkan nikmat agama seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana cara seperti ini? Kaum muslimin, sekarang coba lihat ketika mereka nyekolahkan anaknya. Mohon maaf ini, mudah-mudahan di sini enggak ada. Mondokkan di pondok pesantren, apa yang mau dicari? Kalau dulu zaman saya mondok, orang tua nanyakan, "Kamu mondok kemana?" "Saya mau mondok ke sana." "Kiainya siapa?" Yang ditanya, "Kiainya siapa?" "Oh, kiainya Kiai fulan." "Dah, kamu belajar. Apapun yang terjadi kamu belajar. Ambil ilmunya sampai habis. Jangan pergi dari sana." Itu kalau orang dulu. Jadi mereka tidak mikir nanti dapat apa, jadi apa, kayak apa, enggak. Tapi yang dinasihatkan, kamu harus di sana sampai habis. Tapi kalau kita sekarang lihat, ini kondisi-kondisi yang pelan-pelan terjadi banyak subhat
yang menimpa. Syubhat ini pelan-pelan menggerus kita untuk meraih jalan iman yang sesungguhnya. Maka dinasihatkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas, kita bicara iman sekarang ini bicara hidup dan matinya kita. Bicara kita akan menjadi orang mati atau menjadi orang hidup. Dan seperti ini, mati hidupnya hati kita. Kembali kepada benarnya jalan iman atau tidak. Ini faedah yang pertama yang terjadi kaitannya dengan masalah bencana. Kenapa kita harus butuh kepada para ulama? Kita butuh kepada mereka, butuh kepada para pembawa ilmu yang benar. Hakikatnya adalah untuk menghidupkan hati-hati kita. Untuk menghidupkan kembali hati-hati kita dengan nikmat iman kita yang sebenarnya. Fitnah yang kedua, terjadinya banyak pergeseran nikmat iman adalah fitnah dunia. Fitnah kehidupan dunia yang sebagaimana dinasihatkan oleh Allah Rabbul Alamin, walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasud dhikra wa kanu qauman bura. Allah SWT menasihatkan di dalam ayat ini, walakin matta'tahum, akan tetapi matta'tahum, engkau telah menyenang-nyenangkan mereka, engkau telah menjadikan mereka senang-senang, wa aba'ahum, dan bapak-bapak mereka, mereka hidup di dalam kesenangan-kesenangan dunia. Hatta nasud dikra, sehingga akhirnya menjadi kaum yang lupa kepada peringatan, lupa kepada cara-cara iman yang benar yang menuju kepada ridha Allah. Wa kanu qauman bura, dan akhirnya menjadi kaum yang binasa, menjadi kaum yang hancur, yang rusak. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan, inni lastu akhsha alaikum antusraku walakin akhsha alaikum ad-dunya antunafisuha. Kita tahu syirik adalah bencana besar yang terjadi di dalam iman seseorang, tetapi yang ajib, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai nasihat yang sangat dalam. Bukan kesirikan yang aku takutkan pada kalian. Bukan kesirikan yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikumud dunia. Tapi yang aku takutkan pada kalian adalah dunia. Gimana cara memahaminya? Padahal kita tahu, inna syirka ladzulmun adzim. Syirik adalah dosa yang paling besar. Tapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan aku takutkan pada kalian syirik, tapi aku takutkan pada kalian adalah dunia. Padahal dunia boleh enggak kita ambil? Hah? Boleh enggak kita ambil? Boleh. Kenapa Nabi malah lebih takut kepada dunia yang difitnahkan kepada kita daripada kesyirikan? Karena Nabi memperingatkan jalan. Kalau orang itu tidak menempuh jalan syirik, terjadi syirik gak? Terjadi syirik gak? Enggak terjadi syirik, ngapain ditakutkan? Ya. Sama saja kalau kita mengatakan, saya tidak takut hantu, tapi saya takut kalau jalan yang saya tempuh ini ketemu hantu, kan begitu? Ya kan begitu? Padahal sebenarnya dia takut hantu gak? Ya takut. Ya kan? Mana cerminnya? Saya takut kalau saya berjalan jalan menuju kepada hantu. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umatnya pada syirik nggak? Iya. Dari mana? Dari jalan syirik. Di antaranya adalah fitnah dunia. Fitnah dunia yang sebagaimana fitnah ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana proses yang perlu kita lihat prosesnya. Karena tidak ada orang tiba-tiba dengan mobilnya dia di depan mobil terus sholat, saya menyembah mobil, enggak ada begitu. Yang jadi persoalan adalah gimana praktek, bagaimana proses orang itu masuk
ke dalam jalan-jalan yang menjadikan dia syirik. Rasul kita Muhammad SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, walakin akhsha alaikumud dunya. Saya sangat takut kepada kalian, kepada dunia. Bagaimana itu? Antunafisu fiha, kalian menjadi orang yang saingan. Ini prosesnya. Saingan kepada dunia. Fitnah ini juga jauh-jauh hari dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat. Bagaimana kalian kalau Persia dan Romawi diberikan oleh Allah kepada kalian? Bagaimana sikap kalian kalau Romawi dan Persia diberikan oleh Allah kepada kalian? Maka salah satu sahabat mengatakan, kama amaronallah, ya Rasulullah SAW, kami akan beragama seperti yang Allah perintahkan. Maka Nabi menjawab, apa ghairi dzalika? Apakah tidak selain itu? Apakah kamu tidak berubah agamamu? Maka kalian menjadi orang-orang yang tanafasu. Bukankah kalian kalau sudah datang dunia adalah kalian saingan? Tahasadu. Kemudian kalian saling mendengki, kalian saling iri. Tadabaru. Kemudian kalian saling membelakangi, saling membinasakan, saling menghancurkan. Ini proses. Dan ini menunjukkan dunia sudah menjadi syirik bagi manusia. Di mana bentuknya dunia menjadi syirik? Siapa yang tahu? Di mana dunia bisa menjadi syirik? Gimana? Syirik terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Apa? Syirik akbar sama syirik asghar. Mana terkait dengan dunia bisa menjadi syirik? Syirik apa? Akbar atau asghar? Di mana? Di mana? Salah satu syirik akbar, syirik apa? Syirik akbar. Loh. Sirkul iradah. Kok kayaknya baru saja dengar? Kan ada sirkul aba, sirkul iradah, sirik iradah. Sirik dalam tujuan hidup. Siriknya siapa ini? Sirkul munafik. Dinul munafik, gharaduhu dunia. Agamanya orang munafik itu tujuannya dunia. Dan itu sirkul akbar. Ya'mal liajli dunia. Berbuat, beramal tujuan dunia. Kalau tujuannya Allah tercampur dunia, itu namanya riya. Syirkul asghar. Tapi min haitsul awal, dari sejak awal tujuannya adalah dunia. Ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau bahkan menasihatkan innar rufahiyah hiya allati tudammirul insan. Karena insan ina nadara ila rifahiyah wa tan'imi jasadihi ghafala an tan'imi qalbihi wa sara akbaru hammihi ayyuna ima hadzal jasad alladhi ma'aluhu ila daidan wa hadha huwa al bala wa hadha huwa alladhi darra an nas al yawma la takadu tajidu ahadan illa wa yaqul maqasuna ma syaratuna ma farasuna ma akluna ila ghairi dzalika. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hidup rifahiyah, hidup mewah, hidup senang-senang, hidup mengambil dunia untuk litamattu, li ajli taladdud, li ajli tamattu, hidup mengambil dunia melebihi hajat mereka, itu adalah dinasihatkan oleh beliau. Bersenang-senangan dengan dunia itulah tudammirul insan. Itulah yang membinasakan agama manusia. Karena manusia itu secara tabiat sudah punya cinta kepada dunia enggak?
Hah? Sudah punya cinta enggak kepada dunia? Sudah tabiatnya cinta? Kemudian dia melihat mengambil dunia dengan taladdud, dengan nikmat. Gimana dia? Nambah cinta atau mengurangi cinta? Hah? Nambah cinta atau mengurangi? Menambah cinta. Tabiat manusia. Kalau dia sudah mengambil dunia dengan cara mencari kesenangan, mencari kenikmatan, maka dia akhirnya menjadi orang yang lalai kepada membahagiakan hati. Lalai kepada mencari kenikmatan hatinya dengan iman. Manusia tabiat mereka adalah demikian. Mereka kalau sudah kehidupan mereka fokus kepada dunia mereka, habis kepada dunia mereka, mereka lupa untuk menyenangkan hatinya. Mereka melalaikan untuk membahagiakan hatinya. Dan akhirnya sara akbaru hammihi, lama-lama paling besarnya kepentingan dia adalah menyenangkan hatinya. Penyakit ini penyakit yang menimpa banyak manusia sekarang. Lihat sekarang misalnya penuntut ilmu. Gimana penuntut ilmu bisa tekun belajar? Gimana penuntut ilmu bisa kuat menuntut ilmu? Kalau di kiri kanannya ada keju, ada roti, ada gulai, ada ikan bakar, ada ikan ini, ada ikan ini, ada hadiah lagi, ada HP, ada apa, bisa dia menuntut ilmu dengan baik? Enggak mungkin. Ada orang mengatakan teorinya, ustadz makanannya yang gizinya cukup, dikasih fasilitas, kasih apa, kasih ini, kasih ini, nanti dia akan bangkit menuntut ilmu. Tidak, bangkit ngorok. Enggak mungkin. Enggak ada. Mana ada ulama menasihati seperti ini? Enggak ada. Enggak ada seperti ini. Taladdud akan membawa orang tenggelam. Akan membawa orang lupa. Hatinya jadi keras. Dan ini, kata beliau Syaikhul Utsaimin, hada huwal bala. Inilah sebenarnya bencana darran nasal yauma, yang hari ini banyak menimbakan bencana pada agama manusia. Dan akhirnya membawa kerusakan dalam hidup manusia. Kita lihat, coba lihat fenomena yang sekarang ini kita banyak terjadi. Sadar. Apa yang kita lihat sekarang ini? Merampok, biasa kita dengar? Membunuh orang, biasa kita dengar? Hah? Dolim sama orang, biasa kita dengar? Apa? Sumbernya apa coba? Taladdud di dunia. Sumbernya adalah ingin mengambil dunia dengan senang-senang. Tidak puas kepada dunia. Terus mereka ingin mencari kesenangan hidup dengan dunia. Dan penyakit ini pelan-pelan sekarang menggerogoti iman kita. Kita dididik dengan cara-cara kembali kepada iman yang jauh dari iman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita dididik dengan fitnah-fitnah dunia yang tidak sadar menenggelamkan iman-iman manusia. Coba kita realis saja. Saya sering tanya sama beberapa bapak-bapak pejabat yang jadi pejabat-pejabat yang kelihatan punya kekuatan, punya himmah, punya integritas yang baik. Coba lihat dulu hidupnya. Senang-senang dari kecil atau dulu hidupnya adalah orang yang berjuang, orang yang sengsara, orang yang ngupaya, orang, lihat hidup mereka. Enggak ada. Ini mendidik kepada kita kembali. Fitnah yang akan terus-menerus menjadikan kita runyam di dalam mendapatkan nikmat iman. Dan kita harus kembali kepada pembawanya yang benar. Kembali kepada orang-orang yang membawa iman dari para ulama kita. Yang mereka selalu mengembalikan pengajaran iman kepada ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Dan mendidik kita iman yang diajarkan yang bisa menjadikan kita terbentengi dari fitnah syahwat. Sehingga hati kita bisa hidup kembali. Sehingga hati kita bisa kembali mendapatkan nikmat iman. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, karena terbatasnya waktu, sebagaimana di akhir faedah ini kita bisa mengambil contoh
ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendidik murid beliau. Suatu ketika Ali membawa salah satu muridnya ila nahiyatil jabal, dibawa kepada tempat yang disebut nahiyatul jabal. Nahiyatul jabal diterangkan sebagian ulama adalah tempat yang terpencil, yang jauh dari keramaian. Sebagian ulama lagi menjelaskan makbarah. Apa makbarah? Kuburan. Kuburan itu sunyi, ya? Sepi, ya kan? Sunyi, sepi. Dibawa ke sana, baru dinasihati, baru diberikan pengajaran oleh Ali bin Abi Thalib. Syaikh Salim bin Ait al-Hilali ketika menjelaskan di sini, beliau menerangkan salah satu wadifah, salah satu cara para mutaqaddimin, para ulama salaf, ketika mereka mendidik orang-orang di dalam ilmu, di dalam iman, mereka dijauhkan dari ta'allukul qalbi di dunia. Mereka dijauhkan dari sibuknya hati dengan dunia. Sehingga hati itu akan lunak, akan gampang, akan mudah, akan kuat untuk menerima iman, menerima nasihat, menerima ilmu. Dan ini perkara yang kembali dinasihatkan oleh para ulama kita. Sehingga Imam Ibnul Qayyim memperingatkan kembali dalam masalah ini, berapa banyak orang tahu mereka sakit, bahkan mereka ini sudah mau mati hatinya, tapi mereka membiarkan diri dengan kematiannya. Berapa banyak orang yang mereka tahu dan tahu kalau dia harus berobat, kemudian dia berobat, tetapi baru sebentar dia pulang, gak jadi berobat. Berapa banyak ada yang sudah menempuh jalan, dan jalan itu ditempuh dengan panjang, namun begitu lama, jalan itu belum nyampe, dia lihat sekitarnya tambah berkurang, tambah tidak ada orang, maka lama-lama dia pun pulang kembali. Pertanyaannya, apa yang diterangkan Ibnul Qayyim? Dari awal tujuan mereka sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Kenapa mereka ada yang dari awal sudah lari, ada yang di pertengahan lari, ada yang sudah mau sampai lari? Kenapa? Persoalan apa ini? Persoalan jalan. Karena di jalan ada onde-onde, tahu onde-onde? Ada kalajengking, tahu kalajengking? Ya. Nah, ada apa? Bidadari lewat. Kemudian ada lagi orang bawa senjata, kemudian lari enggak jadi pulang. Persoalannya adalah di jalan. Jalan itu adalah dipenuhi dengan awaik. Jalan itu dipenuhi dengan rintangan, dan kembali kepada orang-orang menempuh jalan. Karena itulah saddidut thariq. Kita harus kembali untuk membenarkan jalan. Untuk kembali kepada bagaimana para ulama kita memberikan jalan kepada kita. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kesempatan ini adalah kesempatan yang pendek, yang kita semuanya alhamdulillah dengan nikmat Allah diberi kesempatan untuk saling menasihati, dan semoga kesempatan ini adalah kesempatan di mana Allah jadikan ilmu yang nafik bagi kita semua, dan semoga kita ditolong oleh Allah Azza wa Jal untuk diberi kekuatan mengikuti jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang Allah sudah mudahkan di depan kita, di tempat kita, di daerah kita. Kita punya ihtimam yang benar, sehingga dengan demikian kita bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhai oleh Allah. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, apa yang bisa saya sampaikan ini di kesempatan yang mubarakah ini. Dan insyaallah mudah-mudahan sebagaimana jadwal mudzakarah ini, kita akan lanjutkan pada besok subuh, cuma mungkin di tempat yang lain. Ya. Dan saya mohon maaf, kita akhiri majelis sampai di sini. Namun jika waktu memungkinkan dan ada dari para jamaah yang ingin bertanya terkait dengan faidah dan nasihat yang tadi kita sampaikan, jika masih butuh untuk dijelaskan kembali yang perlu dijelaskan, dan saya bisa
menyampaikan kembali, menasihatkan kembali. Insya Allah saya tambahkan kalau itu waktu memungkinkan. Kalau tidak, mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Dan saya mohon maaf kepada para asatidz semua khususnya dan para jamaah jika ada kekurangan dan kekhilafan, yang semuanya itu adalah dari diri saya sendiri. Dan semoga Allah mengampuni, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang nafik dan mengambil kebenaran yang kita dapatkan. Agar. Nah, cukup. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang minta penjelasan kembali. Dan pertanyaannya cukup banyak. Dan sebenarnya pertanyaan ini harus dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita di sini yang lebih banyak lagi. Cuma saya mewakili aja yang bisa saya jelaskan. Tidak usah panjang lebar. Mohon maaf, ini mohon nasihat bagi kami yang sangat yang semangat menghadiri kajian-kajian tematik yang sesekali ada seperti sekarang ini, dan jarang kajian rutin di tempat-tempat kami, dan terkadang merasa cukup hanya dengan ngaji di TV sunnah setelah mendapatkan nikmat hidayah sunnah. Ayo ikhwan wa akhwatin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya dalam sebuah tulisan, hadhihi nasihati in kuntum turidun an-najah. Ini adalah nasihatku jika kalian menginginkan keselamatan. Nasihat-nasihat di dalam masalah talabul ilmi. Di dalam masalah mengambil ilmu. Yang hakikatnya dari sejak awal ilmu ini didatangkan oleh Allah dengan kaidah. Ilmu ini tidak didatangkan oleh Allah dengan faudo, dengan kekacauan. Sehingga salah satu hal yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama kita, di antaranya beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadakhan, beliau banyak memperingatkan tentang terjadinya kekacauan di dalam mengambil ilmunya Allah Azza wa Jalla. Di mana dinasihatkan oleh beliau kekacauan di dalam mengambil ilmunya Allah Azza wa Jalla akan banyak menghabiskan umur, akan banyak menghabiskan biaya, dan kebanyakan kita tidak mendapatkan ilmu yang benar. Ini secara umum. Ketika orang-orang musyrik mengomentari agama ini dulu datang turun, di mana kita tahu semua Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab Al-Qur'an, menurunkan agama ini berangsur-angsur. Sedikit demi sedikit. Dan diturunkan dengan kaidah. Ada aulawiyat. Ada usul-usul yang harus dipegang. Dijadikan sebagai prioritas di dalam mengambil agama. Dan seterusnya. Maka mereka menginginkan seandainya Al-Quran ini diturunkan jumlatan wahidah. Apa? Jumlatan wahidah. Sekaligus 30 juz. Mereka protes Al-Quran ini diturunkan sedikit demi sedikit. Mereka ingin kitab Allah Azza wa Jalla diturunkan jumlatan wahidah sekaligus. Maka dibantah oleh Allah. Ketika Allah menerangkan Al-Quran diturunkan adalah tartil. Mahlan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikian itu adalah untuk Allah Azza wa Jalla meneguhkan hati-hati kalian. Maka hadza huwal ilm. Inilah ilmu yang dulu dibawa oleh Rasulullah, diambil dengan kaidah.
diambil dengan usul, diambil dengan tartib, diambil dengan syai'an fa syai'an. Terus, sehingga ulama kita banyak menasihatkan, man dhayya al-usul hurrimal usul. Siapa yang dia menyia-nyiakan usul, maka dia akan dihalangi untuk sampai. Sehingga ulama kita menasihatkan, man ramal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Siapa yang dia menginginkan ilmu secara global, semua sekaligus, maka dia akan hilang ilmu itu sekaligus. Man talabal ilma wahdah kharaja wahdah. Siapa yang masuk di dalam ilmu sendirian, maka dia akan keluar sendirian. Al ilmu kal audiyah. Ilmu itu adalah seperti lembah. Dari mana saja kalian memotong semau-maunya, maka lembah itu akan jatuh menjatuhi kalian. Kata para ulama, walakin khudhu, akan tetapi ambillah ilmu itu, syai'an fa syai'an, sedikit sedikit, lailan wa nahar, malam siang terus dilalui, lailan wa nahar, diambil. Dan ulama kita menasihatkan, al ilmu la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu itu bisa tidak bisa diraih dengan menjadikan tubuh kita banyak nganggur, banyak istirahat, tidak mau capek. Itu kaidah-kaidah yang kemudian dinasihatkan oleh para ulama. Maka kalau tadi kasus yang seperti ini, ya cari. Sampai ulama kita menasihatkan, kalau kamu tidak dapati di daerahmu, pergi ke tempat lain. Sehingga ma'ruf, apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita, rihlah fi talabil ilm, yaitu pergi untuk cari ilmu, karena kita tidak dapati di daerah kita. Nah, sekarang kadang-kadang terbalik, di daerahnya ada tidak mau capek, nanti di daerahnya tidak ada dia protes, ya salahnya Allah tidak ngirim ulama ke sini. Ini kebanyakan penyakit-penyakit yang menimpa sekarang. Cari. Karena kita diperintah oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selamat. Apakah kita tidak perlu kajian, nasihat yang sifatnya tematik? Kita perlu. Sifatnya untuk sebagaimana para ulama kita ketika mereka dicelah-celah mengajar muridnya, mereka juga menyelang dengan nasihat supaya telinga-telinga mereka tidak capek, tidak lelah. Itu butuh. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya mendesak harus dinasihatkan, kita perlu. Tetapi itu bukan kaidah, itu bukan usul. Dan kalau kita tidak dapat, kita cari. Kadang-kadang sekarang ini orang tidak realistis. Ada di daerahnya, dia gak mau cari. Ustaz, anu kok, ustaz saya sibuk sekali. Yang harus cerdas, muridnya atau ustaznya? Kalau ustaznya sibuk. Hah? Yang harus cerdas muridnya apa ustaznya? Muridnya. Di zamannya Imam Malik, ada seorang penuntut ilmu yang dia lihat tidak ada waktu bagi Imam Malik untuk dia bisa belajar. Maka dia mengambil cara bagaimana dia bisa belajar dengan Imam Malik. Sebelum subuh, dia datang ke rumah Imam Malik, nunggu di samping pintunya. Begitu Imam Malik keluar dari masjid, langsung dia salami, dia pegang bukunya, dia ikuti sambil jalan, sambil dia belajar. Kita ini kalau ketemu ustaz di mobil, nyopir malah cerita kue. Gimana caranya? Nanti kalau ustaznya pas di mobil nanya hafalannya, ustaz saya orang awam. Gimana caranya?
Jadi kadang-kadang kita sendiri yang tidak cerdas. Kalau di daerah kita ada orang alim yang insya Allah bisa mendidik kita tekuni, bagaimana caranya kita dapat ilmu dari dia? Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebuah penjelasan beliau diterangkan ulama, beliau enggak pernah safar talabul ilm. Enggak pernah. Enggak pernah Ibnu Qayyim itu pergi keluar untuk talabul ilm. Kalau Ibnu Qayyim keluar bukan untuk talabul ilmi tapi mudzakarah. Ketemu ulama, kemudian diskusi, saling mengambil faedah. Loh kenapa? Karena di daerahnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau di sini banyak asatid, banyak para ustaz-ustaz kita yang dulunya sudah belajar jauh-jauh. Bapak ibu kaum muslimin di sini talabul ilmi. Kalau ustaznya sering naik mobil, ya coba diberhentikan ustaz. Ganti motor lah ustaz. Bagaimana caranya yang cerdas? Supaya ustaznya dilapangkan hatinya untuk mendidik kita. Jadi, kalau kita kembali melihat ini, ya berusaha agar kita mendapatkan ilmu yang nafik dengan thalabul ilmi yang benar, dengan kaidah yang betul. Adapun nasihat seperti ini, ya kita tetap ngambil sebagai kebutuhan kita untuk, tapi thalabul ilmi yang betul harus kita pegang. Ini yang harus kita ambil faedah. Nah, sekarang jadi wilayah bagi kita. Bapak ibu, bagaimana caranya thalabul ilmi yang baik? Loh, ustaz, kita bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada istilah bapak-bapak, ibu-ibu. Thalabul ilmi itu semuanya di zaman fitnah untuk menyelamatkan iman kita wajib semua. Ustaz nanti bagaimana? Enggak bisa gini. Walai suami saya kerjanya bagaimana? Orang sering menabrakkan menuntut ilmu dengan kasus-kasus yang seperti itu. Dulu pernah ada seorang yang datang kepada saya, Ustaz, kalau saya harus menuntut ilmu terus masa depan saya bagaimana? Saya ini sudah ngepet loh, mau nikah. Nanti kalau saya nikah ditanya punya apa dan sebagainya macam-macam. Terus bagaimana? Saya bilang, hidup itu jangan dimasukkan di otak semua. Pecah otaknya. Pecah otaknya. Isinya di sini bagaimana? Tanda pendong, tanda tanya. Terus gimana Ustaz? Kamu dalam sehari itu disuruh oleh Allah nuntut ilmu, ya kerja, ya birrul walidain, ya ini membantu orang, ya sholat kerjakan semua. Loh, gimana Ustaz? Ya sudah dikerjakan semua. Nanti Allah yang ngatur. Birrul walidain, nuntut ilmu. Sekian jam, ya sekian jam. Loh kerja Ustaz, loh kerja waktunya kerja, kerja. Ya, kerjanya dibagi kerja 4 jam, 4 jam, nuntut ilmu 5 jam, 5 jam, udah. Nah, terus gimana Ustaz? Apa enggak kurang? Kurang dan tidak bukan wilayah kita. Allah yang akan mengatur kita, memberi kita. Jalani aja. Setelah sekarang, orang itu saya tanya. Sekarang masih ada. Saya tanya, kamu punya istri enggak sekarang? Punya Ustaz. Punya anak? Punya. Berapa anakmu? 3. Punya rumah? Punya. Terus kamu pernah kelaparan enggak sekarang? Enggak. Kenapa dulu kamu takut? Kamu pernah merencanakan punya istri yang begini, punya rumah yang begini, punya? Enggak. Lah kok dapat? Hidup itu wilayahnya Allah. Kita disuruh menempuh jalan yang benar, ikuti. Mau dijadikan Abu Hurairah, mau dijadikan Abu Bakar, mau dijadikan orang seperti itu, itu keutamaan Allah yang atur. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah tidak pernah sibuk seminar. Gimana kita jadi seperti Abu Bakar? Baru saya bisa menuntut ilmu. Enggak. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengadakan seminar mengentaskan kemiskinannya Abu Hurairah. Enggak. Kita sekarang aneh sekali. Jadi jangan nyalain orang-orang alimnya. Kita nyalain diri kita. Kalau kita memang betul, himmah kita betul, jalan kita betul, insya Allah didatangkan orang alim. Dan insya Allah kalau selama ini ustadz kita banyak keganggu istrinya, setelah hati kita betul, ustadz kita enggak keganggu istrinya. Allah mudahkan. Dulunya mungkin mau ngajar kitab cuma 1 kali. Ketika kita hatinya ikhlas semua, Allah mudahkan dia bisa ngajar 24 jam. Masya Allah.
Minta tolong kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan nyalain sana, nyalain sini. Ambil kaidah yang betul. Jangan ngambil ini, nyalain sini, ngambil salahin diri sendiri, perbaiki. Kalau di tempat saya, satu RT, kalau satu keluarga tidak jadi santri, saya suruh pergi. Gak boleh di sini tinggal gak jadi santri. Dari anak kecil, sampai ibu-ibu, sampai bapak-bapak, sampai yang masih hamil, harus jadi santri. Setoran kitab, baca kitab. Harus begitu. Dan alhamdulillah bisa. Ada ibu-ibu yang baru lahir, baru melahirkan, bukan baru lahir. Ada ibu-ibu baru melahirkan, baru 5 hari sudah datang kepada saya. Bawa kitab, Ustaz saya mau setoran. Saya masya Allah, sudah sembuh sakitmu, saya bilang. Sudah Ustaz, masya Allah. Kembalikan ilmu yang betul, Allah akan mudahkan. Jangan di logika. Tempuh, minta tolong kepada Allah Rabbul Alamin. Ini insya Allah yang bisa kita tambahkan sedikit tentang masalah ini. Kemudian tentang ada 2 masalah tentang orang yang belajar di tempat dan dia mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, di tempat kami belajar, kemudian masalah berdakwah. Kalau kita bisa mengambil ilmu dari orang yang bersih, baik semua, maka itu yang lebih baik. Kalau kita belum, ya, benarkan diri kita. Paham maksudnya? Kalau kita bisa ketemu orang alim yang betul, tidak ada syubhat di sana, maka itu adalah yang lebih baik. Kalau kita belum, kok kadang kita ketemu orang alim yang baik, kadang ketemu lagi guru yang gak benar, perbaiki diri kita. Nanti Allah yang menyelamatkan. Perbaiki diri kita. Sambil terus minta tolong kepada Allah. Pernah mendengar Ashabul Uhdud? Pernah mendengar kisah Ashabul Uhdud? Di surat Al-Buruj? Apa itu? Kisahnya siapa? Hah? Ini di sini nih, Ahlus Sunnah sejati sudah lama. Kisahnya siapa Ashabul Uhdud? Hah? Seorang pemuda, betul? Yang rela mati di panah. Iya. Dalam rangka orang satu negara dapat apa? Dapat hidayah. Dia dulu penuntut ilmu enggak? Hah? Dia dulu penuntut ilmu enggak? Gurunya berapa? 2. Siapa satu? Yang pertama, guru Syekhul Awal. Sahir, tukang sihir. Guru keduanya siapa? Rahib. Satu gurunya jahat, satu gurunya mulia. Ditolong oleh Allah, dapat ilmunya orang yang jahat atau ilmunya orang mulia? Orang mulia. Para ulama kita menasihatkan, kalau zaman terjadinya ta'addudul masadir, terjadinya berbagai macam aneh-aneh sumber-sumber ilmu, kembalikan, kuatkan diri kita. Minta tolong kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai Allah memudahkan kita, kita memilih mendapat yang benar. Dah, itu cara yang paling baik. Kalau bisa, kita ambil yang utuh. Kalau gak bisa, kuatkan diri kita. Perbaiki diri kita. Kemudian tentang bagaimana kita menghadapi fitnah dakwah, fitnah ini dan sebagainya. Di masyarakat, apa yang pertama kali didakwahkan? Yang pertama kali didakwahkan, sebagaimana yang didakwahkan para anbiya. Apa yang didakwahkan para anbiya? Tauhid. Ya Ustaz, kan tabrakan sama orang. Iya. Naam. Tabrakan sama orang itu bukan wilayah untuk kita menghentikan dakwah. Paham? Tabrakan sama orang itu bukan merubah dakwah. Nabi pernah merubah dakwah enggak? Enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka mendatangkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, saya tidak akan berhenti daripada dakwah tauhid. Apa yang diperlukan? Idfa billati hiya ahsan. Balas kejelekan orang dengan kebaikan. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia itu walaupun ininya tidak ketemu, tapi kalau akhlak itu baik,
Masih bisa menerima enggak? Masih bisa menerima. Insyaallah taala. Di tempat kita belajar di Semarang, itu sekitarnya semua kiai-kiai yang acaranya beda. Tapi alhamdulillah Allah jaga sampai hari ini tidak menjadi fitnah yang besar. Kembali kepada masalah. Kadang-kadang kita dakwain yang benar, tapi akhlak kita kepada manusia jelek. Kita tidak sabar dengan kejelekan manusia. Kita tidak sabar dengan keadaan yang ada pada manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa ingin agar orang-orang musyrik yang tiap hari membunuhi orang Islam itu dijauhkan dari rahmat Allah, Allah menegur Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa laka minal amri syai', tidak ada satupun wilayah itu bagi kamu. Au yatuba alaihi, atau Allah menerima tobat mereka. Ini wilayahnya Allah. Sabar, akhlaki manusia dengan akhlak yang baik. Saya pernah di satu perumahan, dulu semua bergeliman kayak begini. Saya ngisi ngaji di situ, mereka datang ngisi ngaji, nyerang saya. Tapi tidak pernah saya gantian serang kayak bal-balan. Enggak. Ya sudah, saya tetap ngisi ngaji, nerangkan kaidah. Besok nyerang lagi. Tetap enggak pernah saya urusin. Setiap ketemu orang-orangnya, tokoh-tokohnya, saya salami. Begitu saya salam, assalamualaikum, apa jawabannya? Hah? Itu selama 4 tahun. Sampai akhirnya orang itu datang ngaji dan alhamdulillah ngikuti sunnah. Dan wafat setelah ngikuti sunnah. Ayo likhwan. Khalikin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Idfa billati yas. Balas yang lebih baik. Jangan rubah kaidah. Dakwah tauhid tetap dengan islah yang betul. Tapi khalikin nas bi khuluqin hasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya tambahkan, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Cukup insyaallah. Hakimi sholat.